Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Derosa Auto Channel. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang sudah mampir, sudah mengklik video ini, menonton dan mendengarkan. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan dan diperbanyak rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, kebetulan kemarin kita nggak review agak lama ya. Kondisi badan agak ngedrop dikit. Nah sekarang kita udah mulai sehat dan mulai start lagi. Nah teman-teman, kita mau review mobil stok yang akan kita review, yang harganya mungkin merekomendasi dan yang terutama adalah kualitas kondisi mobilnya pun sangat merekomendasi ya, karena sangat istimewa teman-teman. Nah yang ini adalah Daihatsu Xenia. Nah, Daihatsu Xenia dalam dua generasi mengeluarkan varian yang 1000cc maupun yang 1300cc yang berkapasitas mesin 3 silinder dan yang berkapasitas mesin 4 silinder. Dan kebetulan yang ada di belakang saya ini adalah Xenia LE Sporty tahun 2007 berkapasitas 1000cc dengan 3 silinder 12 katup. Dan kebetulan ini mobilnya sangat istimewa yang akan kita tawarkan kepada teman-teman. Harganya pun murah, kondisinya pun luar biasa. Saya bisa berikan yang terbaik buat teman-teman. Ini kita akan review secara kondisi ya teman-teman. Yang pertama kita mulai dari tampilan depan. Nah ini tampilan depannya masih full orisinil teman-teman, nggak ada yang diganti dan tidak pernah ada kerusakan atau tabrakan yang berarti ya teman-teman. Tidak pernah nabrak ataupun banjir. Untuk di bagian front bumper depan masih orisinil, tidak ada kerusakan dan masih utuh semua. Dan ini bawaannya orisinil ya teman-teman. Ini original bawaan dari pabrik. Dan juga untuk cover fog lampnya masih orisinil, lampunya pun masih sangat bening. Dan ditambah lagi ornamen chrome di depan sebanyak 3 baris masih utuh semua, bersih rapi. Dan untuk kap mesinnya pun saya pastikan ini masih asli dan masih rapi. Catnya pun benar-benar masih bagus banget. Nah, ya. Dan belum pernah dicat nih, masih orisinil. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, nggak ada salahnya kita mengenal dimensi mobil ini. Untuk panjang keseluruhan mobil ini sebesar 4 meter 70 mili. Dan untuk lebar keseluruhan mobil ini sekitar 1630 mm. Dan untuk tingginya sebesar 1675 mm teman-teman. Sedangkan untuk jarak sumbu roda di kisaran 2655 mm. Nah, ini sangat melegenda dan menjadi bagian varian dari mobil cerita umat. Mobil yang kita tawarkan kondisinya pun benar-benar luar biasa. Kita akan review yang kedua adalah fender samping. Ini masih orisinil semua nih. Fender sampingnya masih ori. Ini belum pernah ada dempulan nih. Nggak ada dempulan, masih bagus juga. Dan disertai dengan bannya pun masih sangat tebal dengan profil ban Campiro Eco GT Radial ya. Ini masih sangat tebal nih teman-teman. Dengan diameter ban 165/80 ring 13. Bannya masih sangat tebal. Ini masih sangat layak buat teman-teman ya. Ditambah lagi kita lari ke samping pintu. Nah ini pintunya mulus, dilengkapi dengan side body molding di bagian tepian bawah. Di spion ini sudah tersedia electric mirror dan sudah tersedia cover dengan lampu sen. Dilengkapi penambahan ornamen side visor atau palang air ya teman-teman. Kita melanjut ke atas. Di sini tersedia kelengkapan roof rail. Nah ini setelan pabrik asli, karena yang LE Sporty sudah dapat seperti ini dari bumper guard, front bumper guard depan, mud guardnya dan juga roof rail sudah ada. Dan untuk mud guard di karpet lumpur tersedia. Sedangkan dan peleknya pun, peleknya ini pelek racing ya, pelek racing masih Orion Xenia 2007.
Dan kita mundur ke belakang, di pintu belakang pun masih mulus semua. Dan juga buat yang tipe LE Sporty, dia tersedia ini nih. Nah, handle pintu yang model chrome. Model tarik tapi sudah chrome dan orisinil ya teman-teman. Ditambah lagi ornamen menyambung dari pintu depan ke pintu belakang dengan set body molding dengan logo Sporty ya. Untuk bagian belakang, nah ini juga masih orisinil nih, masih mulus nih, belum pernah naik dempul. Ban belakang pun masih sangat tebal, peleknya pun masih orisinil juga, bawaan dari pabrik. Dan mudguard karpet lumpur tersedia juga untuk di bagian belakang. Kita melaju ke bagian belakang. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang tersedia ini. Nah, ini spoiler belakang, tersedia high mount stop lamp, ditambah lagi wiper belakang dan garnis chrome di back door. Merek Daihatsu, masih orisinil semua dengan logo LE VVT-i. Mesinnya ini sudah menggunakan VVT-i ya. Pengapiannya sudah memakai electric full injection teknologi VVT-i variable valve timing intelligent, 3 silinder 12 katup. Dan sini logo merek Xenia. Di bagian belakang ini ada skip plate dengan logo Xenia juga, dan ini orisinil ya teman-teman. Orisinil bawaan dari pabrik. Jadi LE Sporty itu varian tertinggi di tipe Xenia. Dan tersedia juga di bagian belakang, yaitu bumper guard belakang disertai lampu reflektor mata kucing. Nah ini orisinil nih dari pabrikan. Oke, kita buka ya bagasi belakangnya. Nah ini bagian bagasi belakangnya. Jadi total dimensi mobil Xenia ini dengan kita bandingkan dengan Xenia LE maupun yang Xenia XE yang 1300cc, untuk dimensi mobil keseluruhannya sama, panjangnya sama, lebarnya sama, body fisiknya sama. Yang membedakan hanya mesinnya. Kalau yang 1000cc memakai 3 silinder, yang 1300 memakai 4 silinder, itu aja. Tetapi mobil ini pada umumnya sangat irit dalam kebutuhan di dalam kota. Sangat diandalkan untuk urusan BBM. Irit banget. Dan juga teman-teman ya, kita pastikan untuk spare partnya sangat murah sekali dan menjadi familiar. Backbone-nya Daihatsu yang benar-benar sangat menjual, yang dijuluki mobil sejuta umat juga. Nah ini mobilnya 3 baris. Hanya saja untuk tipe varian LE itu tidak ada yang double blower, tidak ada yang sampai ke belakang AC-nya ya. Tapi dia memakai single blower. Tapi teman-teman gak usah khawatir, walaupun AC-nya single blower, mobil ini ditanamkan dengan AC yang cukup berkualitas, yaitu ND Nippon Denso ya. Nah ini tersedia kursi 3 baris. Balik ke baris ke belakang, kursinya sampai 3. Nah tidak dilengkapi dengan bagian handrest. Jadi handrestnya itu ada di bagian tengah dan depan aja. Untuk di bagian belakang tidak tersedia handrest. Buat teman-teman yang mau option bisa pakai handrest juga. Kursinya kelipatannya full, tidak terbagi 50-50 atau 50-60, full. Dan ini kita lipat ke bagian belakang. Nah untuk di bagian bangku kedua kelipatannya seperti ini, 50-50. Sebelahnya kita akan lipat juga. Nah oke, yang sebelah kanan udah kita lipat, yang sebelah kiri juga kita akan lipat ya. Nah seperti ini kelipatan 50-50. Dan untuk kelengkapan maupun fitur mobil Xenia ini, kalau menurut saya sih sangat sederhana, tapi ini masih menjadi figur yang sangat dominan untuk di dalam kota dan masih banyak peminatnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian depan.
Untuk di bagian depan tersedia dashboardnya ya. Dashboardnya masih utuh, masih bersih, tidak ada yang retak, tidak ada yang rusak. Hanya saja penambahan di sini TV, VCD maupun AUX. Ini model Cina ya, TV Cina. Dan sini cup holder. Dan juga nih buat teman-teman, kita ada sedikit pemberitahuan. Kalau yang 2007 dia sudah tersedia yang namanya lampu indikator maupun RPM ya, RPM maupun lampu indikator. Jadi ada dua. Kalau yang masih model lama yang 2004 sampai 2006 itu dia belum ada ininya nih, baru satu aja untuk generasi pertama. Ini udah masuk ke generasi kedua. Dilengkapi dengan sun visor, tapi nggak ada vanity mirror, model fix biasa. Dan ini juga tersedia di bagian setir kemudi, lampu baca tersedia. Dan ini kaca spion bagian dalam, model biasa. Nah, untuk fitur keselamatan ya wajar ya, mobil Xenia ini murah meriah, sederhana tapi banyak peminatnya. Maupun mesinnya pun bandel, kuat, dan desain bodinya pun masih sangat aerodinamis, bagus dan kekinian. Ini bagian keamanannya tersedia cuman ada dua di bagian depan aja, safety belt-nya. Oke. Oke. Nah, kita bergeser ke bagian depan yaitu dapur pacu. Dapur mesinnya mobil ini. Pertama-tama yang kita bahas kap mesin. Kap mesinnya pun masih sangat orisinil, belum pernah kerusakan, belum pernah ada penggantian atau dicat, belum ada. Ini masih orisinil semua. Nat-natnya masih tersedia dan rapi, bersih dan masih orisinil. Dan di bagian apron pun atau bullhead-nya masih orisinil, tidak ada yang karatan. Dan masuk ke dalam mesin. Mesinnya itu ini DOHC. DOHC dengan teknologi electric fuel injection VVT-i. Dan akinya pun masih bagus nih, masih cukup baru dan masih sangat kuat buat dipakai teman-teman. Dipastikan mobil ini nggak ada kebocoran mesin ataupun rembes, nggak ada. Dan untuk mesinnya pun terawat serta sehat. Insya Allah mobilnya tinggal pakai, tinggal teman-teman bawa siap keluar kota. Oke ya teman-teman, mobil ini kita jual 68 juta. Di bawah 70 juta, mobil berkualitas, mobilnya masih bagus banget. Insya Allah mau membeli mobil ini, teman-teman insya Allah gak akan kecewa. Karena yang saya jual kondisinya pun benar-benar sangat pantas sekali buat teman-teman dapatkan. Ini nggak ada bekas banjir maupun bekas eksiden besar, nggak ada sama sekali. Dan dipastikan mobilnya terawat. Oke. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil ini bisa langsung WA saya, japri saya. Pajaknya juga panjang banget. Pajaknya di bulan April 2024. Dengan plat ganjil dan untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Kalau yang ini Terios TX Adventure tahun 2012. Nah, bertransmisi manual. Untuk pajaknya di bulan 3 berplat genap dan alamat SNK di daerah Jakarta Timur. Nah, ini tahun 2012 ya. Kalau yang ini Luxio, tipe ini Daihatsu Luxio tipe D tahun 2009, teman-teman, bertransmisi manual. Berplat genap, untuk pajaknya di bulan Juni 2023 untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota juga. Ini mobilnya insya Allah bagus juga nih, Daihatsu Luxio tahun 2009 tipe D. Teman-teman yang mau kepo-kepo, nanya-nanya, nawar-nawar, yang penting jangan terlalu dalam ya nawarnya, ya kita nego-nego santuy. Tapi yang kita jual mobilnya insya Allah barang rekomendasi buat teman-teman semua. Baik, begitu teman-teman yang telah kita review, kita pasarkan, semoga bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman juga. Akhirul salam, saya dari Derosa Auto, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam lestari. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.